Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik tayangan ini. Kita lanjutkan update progres pada hari Jumat 14 Oktober 2022 di DK81. Nah, ini adalah ke arah sebelah selatan dari Jembatan Layang ke-24 arah Bandung. Tepatnya pada pukul 10 pagi, kita senang sekali dan saya pun juga demikian sobat, karena bisa menyampaikan lagi informasi terkini dan terupdate di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada hari ini. Kita bisa melihat ke arah sebelah selatan dari Jembatan Layang ke-24 sepanjang 1200 meter yang saat ini sudah selesai pemasangan box girder yang dikirim dari Kes 34 Bandung. Dan di sebelah sana kita bisa melihat Jembatan Layang ke-24 ini 26 box girder dipasang dari Bandung. Pengiriman box girder dikirim dari Kes 34 Bandung. 14 box girder sudah terpasang pagar parapet. Kita bisa melihatnya di sebelah sana. Dari 14 box girder ke arah Jakarta, dari ujung penginstalan terakhir box girder sudah terpasang pagar parapet. Sudah sangat rapi sekali. Dan di sana juga nampak ada mobil angkutan semen ya, untuk pengecoran pada bagian dinding parapet. Pemandangan pada siang hari ini masih sangat bagus, sangat cerah. Pada hari Jumat ini, tepatnya pada tanggal 14 Oktober, kita bisa melihat lagi dari progres pemasangan box girder yang akan dikirim atau yang akan dipasang dari Kesingga 2 Karawang. Ini ada beberapa pilar lagi yang masih kosong, atau di sana box girder nampak buntung ya. Ini jangan khawatir untuk sobat semua, karena di sini pemasangan box girder dilanjut dari arah sebaliknya. Ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 6 box girder lagi akan dipasang dari arah sebelah sana. Dan ini adalah mesin launcher yang sudah persiapan untuk pergeseran atau pemindahan badan launcher untuk pemasangan box girder berikutnya. Sebelum lanjut update-nya, like dulu untuk sobat YouTube semua dimanapun berada, dan jangan lupa untuk dukung channel ini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Saya juga akan menyampaikan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendukung penuh dengan memberikan super chat dan super stikernya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak. Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, di sebelah sana kita bisa melihat 3 buah box girder yang sudah terpasang sampai dengan siang ini, tepatnya pada hari Jumat pukul 10 pagi. Nah, 3 box girder ini saya informasikan dahulu ya. Untuk hari Rabu, tepatnya pada sore hari, pemindahan mesin launcher di jalur subgrade ke-27 lalu dilakukan rekonstruksi atau penginstalan pergeseran pada pilar pertama untuk mesin launcher. Ini selesai pada malam hari sobat, sekitar kurang lebih 2 jam untuk rekonstruksi sudah selesai, dan itu waktu yang sangat santai memang ya untuk waktu 2 jam tersebut. Dan ternyata box girder pertama yang dipasang di ujung sebelah sana sobat, itu box girder terinstal pada malam hari itu juga sobat, tepatnya pada dini hari pada hari Kamis di tanggal 13 Oktober 2022. Lalu pagi sudah dilanjut pemasangan box girder yang kedua atau box girder ke-261, sudah terpasang pada pukul 8 pagi. Dan kebetulan juga pada hari kemarin saya tidak kesini karena memang petirnya sangat kencang sekali. Nah, dilanjut untuk pemasangan box girder di siang hari pula untuk box girder yang kedua sobat. Jadi di sana box girdernya sudah terpasang 2 untuk hari kemarin, dan di hari ini pagi tadi sudah terpasang box girder yang ketiga, yaitu box girder ke-262. Dan sekarang akan dilakukan pergeseran mesin launcher untuk pemasangan box girder berikutnya. Nah, ini adalah box girder yang keempat yang akan dipasang atau persiapan dari pemasangan box girder keempat di Jembatan Layang ke-24 arah Bandung. Pengiriman box girder dari Kes 34 Karawang.
Ada 5 buah pilar yang akan diinstalasi box seeder sebanyak 6 buah. Jadi kurang lebih pada hari ini kalau dipasang lagi satu berarti sudah 4 box seeder yang terpasang. Dan sisanya berarti ada 5 buah box seeder lagi. Semoga pada hari ini bisa diinstal 3 box seeder. Jadi nanti sisanya ada 4 box seeder lagi ke arah selatan untuk menyambungkan sisa pemasangan box seeder dari arah Bandung. Sehingga kurang lebih 2 hari lagi, jika sehari 2 box seeder yang terpasang, maka kurang lebih 2 hari lagi akan tersambung untuk seluruh trase kereta cepat Jakarta-Bandung. Lokasi ini masih berada di sekitar Kecamatan Sukatani Pleret, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Untuk video sebelumnya atau video-video yang sudah lama saya pernah ya sobat, saya pernah naik ke atas sebelah sana untuk melihat views atau pemandangan dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung antara jembatan ke-24 dan jembatan ke-23 arah Jakarta. Views di sana memang sangat cantik sekali, sangat bagus, dan memang sangat menarik untuk menjadi suatu pemandangan alam yang ditambah dengan jalur layang kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini berada di atas dengan pilar-pilar yang sangat tinggi, dan ada juga beberapa pilar rendah atau pilar pendek di sebelah sana. Ini menambah dari keindahan atau pemandangan baru khususnya di wilayah Purwakarta untuk Kecamatan Sukatani dan Pleret. Tepat pukul 10 lebih 10 menit, kru dari pemasangan box seeder sudah lengkap sobat, dan persiapannya juga sudah sangat siap. Dan di sini saya sampaikan kembali 3 box seeder ke arah Bandung. Untuk 9 box seeder terakhir, 3 box seeder sudah terpasang. Jadi untuk semuanya yang masih menanyakan atau sangat penasaran sekali dengan update hari ini, 6 box seeder lagi akan segera dipasang untuk menyambungkan seluruh trase KCJB 2022. 262 box seeder yang dikirim dari Castingnya 2 Karawang sudah berhasil terinstal. Saat ini sudah 3 box seeder yang sudah terpasang dan akan dilanjutkan ke pemasangan berikutnya, yaitu box seeder ke-4 di hari Jumat 14 Oktober 2022. Terima kasih untuk Anda semua yang menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Nantikan video update berikutnya. Jangan lupa like video ini. Dan untuk sobat YouTube dimanapun berada yang baru menemukan channel Ngabulang Receh, klik tombol subscribe untuk update terbaru proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita akan menantikan progres berikutnya, yaitu perpindahan mesin launcher untuk pemasangan box seeder ke-4 di DK80 wilayah kerja Section 2. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.